pendidikan. Beliau melihat bahwa generasi-generasi tingkat SD itu generasi-generasi emas Indonesia. Generasi-generasi emas Indonesia yang perlu butuh perhatian khusus. Karena dasarnya pemuda-pemuda itu generasi kita untuk kedepannya. Kalau di generasi SD atau generasi emas ini sudah cukup bagus, cukup baik untuk dilakukan pembinaan atau bantuan atau segala macam, saya yakin ke depan mereka akan terbuka wawasannya untuk menggapai cita-cita setinggi langit. Saya pernah sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa rencana kami tadinya membawa teman-teman dengan beberapa profil jabatan yang ada untuk memberikan wawasan pada adik-adik kami. Jadi mereka tidak hanya berpikir cita-cita hanya sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai kepala desa atau kepala dusun atau pegawai negeri atau berkebun saja, tapi atau polisi yang lain segala macam, tapi dia bisa sudah punya cita-cita yang mungkin dengan pengetahuan yang diberikan teman-teman bisa melebihi dari itu. Tapi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, karena kesibukan teman-teman kami yang ada di Jakarta, jadi beliau-beliau tidak bisa hadir. Kemungkinan nanti insya Allah atau mudah-mudahan ke depan kita ada kegiatan lagi yang bisa membantu kegiatan ini. Ini Pak, ada bahan kontak, itu ada buku tulis, buku alat tulis, foto-foto pahlawan. Ini ada foto pahlawan, itu ada buku-buku dan alat tulis yang lainnya. Dipasang ya fotonya.
sebelah sini Bu. Agak sini, adanya agak sini. Agak gitu. Ya. Siap. Sini Bu. Kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan dari Kodim 1204 Sandau kepada saudara kami Letkol Heri Purwanto atas bantuan yang luar biasa sehingga acara petasan dan bakti sosial Krupala beserta lembaga lain dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kita terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang ada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, agar mereka bisa berpendidikan lebih baik, juga berkehidupan lebih baik. Demikian saya ucapkan sekali lagi, terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan atas apa yang telah diperjuangkan selama Kodim beserta jajarannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan, sahabat-sahabat kepala dari Kepala Sosial Work, Kepala Gai, dari Al-Umahat, dari Petualang Muslim, dari Tri Angel, dan rekan-rekan semua, atau sahabat-sahabat kami yang ada di Jakarta. Terima kasih atas bantuannya, atas kepedulian terhadap saudara-saudara kita semua yang ada di perbatasan. Mudah-mudahan ini bisa mengugah para seluruh masyarakat dan teman-teman yang ada di Jakarta atau di seluruh Indonesia, sehingga peduli terhadap saudara-saudara kami yang ada di perbatasan maupun daerah terpencil. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung, berlanjut, sehingga kita sama-sama membantu membangun bangsa ini, negara ini, demi kemajuan bangsa untuk masa depan. Terima kasih.